tak mampu beli Fortuner. Maxus teritori 200 jutaan diboyong ke Indonesia 2023. Belum siap beli mobil Toyota Fortuner, mending cash SUV asal China hanya Rp185 juta. Tentu Anda menginginkan Toyota Fortuner bukan? Namun, jika uangnya kurang, Anda bisa menggantinya dengan SUV China. Lalu mengapa, harga SUV asal China ini disebut sangat murah dibandingkan Toyota Fortuner? Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. SUV yang dimaksud adalah Maxus Territory. Banyak yang menganggap SUV asal China ini sebagai pesaing tangguh mobil Fortuner. Apa saja kelebihan SUV asal China ini? Tampilan kisi-kisi besar berwarna hitam mengkilat dengan dekorasi jingga di kedua sisinya, untuk lampu depan menggunakan model pipi dengan DRL tipis di bawah palka. Dalam laman YouTube TNT Corner, diketahui bodi Maxus cukup tangguh, dan konsol tengah dirancang sebagai trek dapur double-decker menggunakan mesin diesel twin turbo 2000 cm3. Tak kalah keren karena menggunakan konsep hybrid. Dari segi tenaga yang bisa digunakan, mengagumkan, mesin tersebut menghasilkan sekitar 218 kuda dengan 500 Nm. Situs web Insulteng menyebutkan harga jual mulai dari Rp185 juta hingga Rp300 juta. Dari luar, area Maxus terlihat agresif dan tangguh. Hal itu dibuktikan dengan rangkanya, di mana lampu depan menggunakan bentuk datar dan vertikal, serta dilengkapi lampu LED daytime running light, DRL, tipis dan bersudut tepat di bawah kap. Sebagai identitas, logo Maxus besar ditempatkan di depan kap mesin, dan yang paling mencolok adalah grillnya yang berwarna hitam glossy karena ukurannya yang dipadukan dengan strip dekoratif oranye di kedua sisinya. Tampil garang dan berotot, bumper Maxus Territory mendapat perlindungan tambahan berupa palang bercat abu-abu. Dari samping, Maxus Territory terlihat sama dengan D90, hanya dengan sedikit facelift. Di bagian ini, Territory mendapat garis tajam di bagian pinggang yang menghubungkan kap mesin dengan lampu rem. Atap mobil ini dilabur warna hitam dan bagian bawahnya dipasang side molding yang menempel di fender. Bicara soal lingkar roda, mobil ini memiliki velg lebar berbentuk bintang yang terlihat menarik dan eye-catching. Menyesuaikan tampilan depan dan samping, Maxus Territory terlihat menarik, halus dan tahan lama dari belakang.
Lampu rem menggunakan teknologi LED yang dipadukan dengan aksen asap hitam di kedua sisinya. Spoiler terlihat dinamis dengan lampu rem LED yang dipasang tinggi. Tepat di bawah wiper belakang, tersemat logo MAX US pada background hitam yang tampak kontras. Bumper belakang Territory terlihat begitu kokoh berkat desainnya, di bawah kap dan knalpot ganda di setiap sisi. Sebagai informasi, dimensi areanya cukup luas. Di atas kertas, mobil ini memiliki panjang 5046, lebar 2016, dan tinggi 1876 mm, dengan jarak sumbu roda 2950 mm berbeda dengan D90. Konsol tengah Maxus Territory mendapat sedikit modifikasi dan menambahkan sandaran tangan dekoratif di sisi penumpang. Untuk memberikan pilihan kepada konsumen, mobil ini memiliki beberapa tempat duduk yaitu 5 tempat duduk, 6 tempat duduk, captain seat, dan terakhir 7 tempat duduk bagi yang memiliki anggota keluarga besar. Maxus Territory dilengkapi mesin 2.0 turbo dan teknologi hibrid sebagai SUV berukuran sedang dengan karakter menarik dan tangguh. Maxus Territory memiliki mesin diesel 2.0 T-twin turbo dengan sistem hibrid kecil di jantungnya. Di atas kertas, mobil ini mampu menghasilkan total 218 tenaga kuda dan torsi 500 Nm. Sedangkan untuk powertrain-nya sendiri mengandalkan penggerak 4 roda dengan sistem pengunci diferensial 3 percepatan. No.